الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذرنا مولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersama-sama pada hari ini kita bertemu dalam sebuah majlis ilmu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan pada hari Jumaat ni. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung perbincangan kita buku tips wanita menuju syurga, dan kita sampai ke muka surat 110 110, di bab berkenaan dengan emosi, emosi wanita. Jadi bab ni berbincang mengenai dengan tips untuk mengendalikan emosi wanita. Dan kita dah tengok perbincangan sebelum ni apa yang dikatakan sebagai emosi, definisi emosi, dan kemudian kaitan emosi dan wanita yang kita jelas sebelumnya bahawa emosi dia bukan hanya ada pada wanita, tapi dia ada pada semua manusia, sama ada lelaki atau wanita. Cuma kita selalu meletakkan maksud emosi dengan maksud negatif, yang menyebabkan selalu dipandang wanita yang emosi gitu. Jadi sebab kita bila sebut emosi je, kita akan kata kita kalau tengok misalnya orang tu marah-marah, oh dia tengah emosi. Tapi kalau tengok orang tu tak marah-marah, tengah diam je, kita tak kata dia emosi, padahal tu emosi juga kan. Emosi diam ni. Kalau kita tengok orang tengah tengah sedih, kita kata dia emosi, dia tengah emosi kan, sebab dia tengah sedih. Tapi bila kita tengok dia tengah happy, kita tak kata dia tu emosi, sedangkan happy pun emosi juga. Jadi nanti kita kena jelas apa yang dimaksudkan dengan emosi. Cuma bila kata wanita dengan emosi ni, wanita memang punya kadar perubahan emosi yang cepat kan, cepat dan lebih kelihatan pada tindakan kita. Tapi kalau lelaki, emosinya kadang-kadang tidak ditunjukkan pada tindakan dia. Dia tersimpan kat dalam je. Yang menyebabkan akhirnya kita nampak wanita lebih emosional. Padahal sama-sama sentiasa beremosi. Jadi memang hidup kita ni sepanjang hidup itu ada emosinya. Kan, sama ada positif ataupun negatif. Dan kemudian sama ada dia akan ditunjukkan ataupun tidak pada perbuatan kita. Itu maksud emosi. Jadi sekarang kita nak tengok mengenai satu lagi poin, iaitu berkenaan dengan kecerdasan emosi. Baik, elemen spiritual mengawal pergolakan emosi dan perasaan. Keduanya sangat berhubung kait. Spiritual adalah satu elemen kejiwaan yang mampu mencetuskan kecerdasan emosi seseorang individu. Ianya dapat memaksimumkan kecerdasan emosi dan memastikan keadaan terkawal. Maka orang yang cerdas emosi akan sentiasa mampu mengawal dirinya agar tidak melampau dalam bereaksi dengan suasana, sama ada sedih, gembira, suka, duka dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan dengan kecerdasan emosi. Jadi bila kita sebut cerdas, biasanya kita faham cerdas IQ kan. IQ, otak kita kata cerdas itu. Jadi sekarang ni emosi pun kena cerdas juga. Jadi macam mana nak cerdas emosi adalah dengan kaedah mengawal emosi tu, kan? Perasaan kita tu dikawal supaya dia bila dia diluahkan dia tidak melampau. Jadi maknanya kawalan emosi supaya dia tidak melampau, itulah kecerdasan emosi. Jadi ada orang dia boleh kawal emosi. Maksudnya misal katalah kita tengah sedih kan. Katalah sedih biasa sebab apa? Siapa tengah sedih sekarang? Bagi contoh. Payah pula, semua tengah happy ya. Okay, kalau happy, kenapa happy biasanya? Seronok sebab nak raya contoh kan. Kita dah sudah raya lah tapi kan. Tapi biasanya orang nak raya, okay seronok eh. Seronok nak raya. Pasal apa seronok nak raya? Sebab ada dapat berkumpul dengan keluarga kan. Dapat balik kampung, dapat cuti dan sebagainya. Baik,
orang yang boleh kawal emosi seronok nak raya ni, caranya adalah kita gembira dengan kaedah yang tidak menyebabkan perasaan kita melampau. Jadi contoh kata terlampau happy nak raya, excited sangat sampai contohnya kalau kanak-kanak tu kan main bunga api sampai dah tak sedar apa-apa, tiba-tiba main mercut, tiba-tiba meletup, hilang tangan. Itu maknanya dia excited dia tak dapat dikawal. Kalau kanak-kanak, yelah kita maklum memang akal dia belum berapa berfungsi. Jadi kalau dia tak dapat kawal emosi dia normal. Tapi orang dewasa ada banyak juga yang tak boleh kawal emosi. Bila terlampau happy, terlampau gembira, dah lupa segala-galanya. And, ataupun terlampau sedih. Terlampau sedih, misalnya masalah apa, masalah di tempat kerja. Baik, kalau kita boleh kawal emosi kita bila kita ada masalah di tempat kerja kita, kita tinggalkan masalah tu bila kita balik rumah. Kita kawal emosi kan, supaya orang kat rumah kita tak jadi mangsa. Ni kadang kita kena marah dengan bos, balik rumah nanti anak-anak kena marah. Sebab kita tak boleh marah bos kan. Jadi kita marahlah anak-anak tu yang lemah, yang tak boleh buat apa-apa. Itu maknanya kita tak boleh kawal emosi kita. Jadi ini kecerdasan emosi yang kita nak. Bagaimana kita boleh cerdas mengawal emosi kita supaya kita tak tenggelam dalam emosi tu. Kadang-kadang emosi, misalnya emosi yang terlampau sakit hati kan, terlampau misalnya katalah kalau ibu bapa ni biasanya nak anak dia berjaya, tapi tiba-tiba anak dia gagal kan, maka emosi ibu bapa ni akan mulalah kan. Apalagi ditambah kalau jiran tetangga, kawan-kawan mula membanding-bandingkan kan, mula announce kat Facebook, anak saya dapat berapa A kan, kita tak boleh nak bangga kan, sebab anak kita gagal, maka kita malu sangat, akhirnya menyebabkan emosi kita tak terkawal. Tindakan tu akan menyebabkan mungkin sama ada kita jadi marah-marah anak tu, kita hukum dia pada benda yang pada kadar yang tak sewajarnya kan, ataupun mungkin akhirnya kita mencari jalan untuk menyalahkan siapa saja yang ada di sekeliling. Kita cari point, kita nak point orang yang kita boleh salahkan, yang kita boleh tuduh kan, yang kita boleh boleh jadikan hujah sebagai sebab kepada kegagalan anak kita. Jadi tindakan-tindakan ni yang kemudiannya misalnya kita jadi bermusuh pula dengan kawan-kawan kita yang anak dia berjaya misalnya kan, kita jadi bergaduh ataupun kita jadi memfitnah orang lain. Misalnya kita kata, oh, anak kita gagal ni sebab ada orang buat dia gagal, ada orang tipu dia, contoh kan. Kita reka cerita habislah. Maksudnya tindakan ini adalah tindakan yang berdasarkan kepada emosi. Dan tindakan yang berdasarkan kepada emosi ini menunjukkan kita adalah orang yang tidak cerdas emosi. Maksudnya kita tak boleh kawal emosi kita. Sampailah tindakan-tindakan kita tu membuatkan kita kemudiannya melakukan dosa. Asalnya tak dosa. Contoh tadi, katalah asalnya kita punya masalah ialah anak kita tak berjaya macam yang kita harapkan. Tak dosa kan? Gagal dalam pelajaran dosa tak? Tak dosa. Kalau tidak memang confirm lah tiap-tiap tahun ada orang berdosa tu kan, sebab memang ada tu, mesti ada yang gagal. Asalnya tak dosa, tapi kemudian dari situ kita buat dosa. Misalnya boleh jadi juga suami isteri gaduh, mak bapak dia kan, mak bapak dia gaduh pasal itulah mak dia duk salahkan bapak dia, itulah masa dia nak exam awak ajak dia pergi main badminton contoh kan. Kan ayah ni kadang-kadang santai kan, santai dia anak-anak exam pun dia boleh ajak anak pergi mancing lah, pergi main kan. Mak marah lah. Tiba-tiba betul-betul anak tu gagal. Gaduh mak bapak. Maknanya bergaduh tu dosa. Padahal asalnya gagal tu tak dosa. Jadi tu maknanya keadaan di mana kecerdasan emosi bermakna bagaimana kemampuan kita untuk mengawal emosi. Ini yang kita selalu dengar cerita seorang sahabiat yang kematian anak dia tu kan. Yang dia punya ini yang nak tunjukkan macam mana kecerdasan emosinya ketika mana anaknya yang masih bayi meninggal, suaminya balik daripada outstation, dia boleh kawal emosi dia, tak cakap apa-apa kat suami dia. Kita dah pernah cerita sebelum ni kan. Dia tak cakap apa-apa dengan suami dia. Sampai suami dia tanya, mana anak kita, tak dengar bunyi. Dia jawab, anak kita sedang berehat. Suami dia pun okeylah, dah tengah rehat kan. Okay, malam tu dia tidur dengan nyenyak kan. Isteri dia pun layan suami dia dengan baik sampai besok pagi. Tak berbunyi langsung anak dia. Suami dia tanya lagi, mana anak kita? Kenapa tak dengar bunyi langsung? Pelik lah kan, satu malam langsung tak berbunyi. Isteri dia kata, tak apa, jangan risau. Anak kita tengah rehat. Kemudian akhirnya isteri tu pun mulalah dialog dengan bertanya kepada suami dia. Apa pendapat kamu sekiranya ada orang memberikan kita pinjaman? Dia bagi kita pinjam barang
dan kemudian dia datang untuk mengambil semula barangnya. Adakah patut kalau kita tak benarkan dia ambil barang dia? Ataupun patut ke kalau kita halang dia daripada ambil barang dia? Ataupun misalnya dia dah ambil barang dia tu, patut ke untuk kita tidak redha dengan apa yang dia lakukan sedangkan barang tu adalah barang milik dia? Suami dia jawab, dah tentu tak patut. Sebab tu barang dia, dia berhak untuk ambil balik barang dia pada bila-bila masa, dan kita tak boleh nak rasa tak redha sebab itu memang dia punya. Maka lepas tu isteri dia pun sambunglah. Dia jawab, kalau begitu Allah telah pun meminjamkan, Allah telah meminjamkan kepada kita seorang anak dan dia telah mengambilnya kembali. Nak kata apa suami dia? Berbanding dengan kalau suami dia balik outstation, isteri dia terus kejar, abang, anak kita kan, anak kita. Dan suami tu pulang kabut dah lah balik penat-penat kan, waktu tu boleh jadi akhirnya bergaduh dan sebagainya sebab kelang kabutnya. Ni wanita yang digambarkan cerdas emosi dia. Macam mana dia boleh kawal emosi dia dengan rasional akal. Biasanya kalau kes anak jenis ni, biasanya suamilah yang kata sabar. Lepas tu nanti isteri jawab, awak bolehlah cakap macam tu, saya yang mengandungkan dia. Biasanya gitu. Yang ni terbalik. Isteri dia yang boleh cakap macam tu sampai akhirnya suami dia tak boleh kata apa-apa dan redha dengan kehilangan anak mereka. Itulah kita kata kecerdasan emosi yang hari ni mungkin kalau kita nak saksikan depan mata kita hari ni apa yang berlaku di Gaza. Mereka semua adalah orang yang cerdas emosi. Sebab itu emosi-emosi yang membuak-buak kan, yang tiap-tiap hari tengok orang yang disayangi mati depan mata, mereka boleh kawal emosi. Anak ni, anak yang disayang, bahkan ada kisah di kalangan wanita Gaza tu ada yang sampai belasan tahun tak dapat anak. Tiba-tiba dapat anak, kena bom, mati. Mati syahid. Dan kemudian dia gendong anaknya tu, menangis normal. Tapi dia tidaklah menyalahkan takdir, taklah sampai akhirnya dia mengutuk ke menyumpah seranah ke ketentuan dan ketetapan Allah, tak. Sebab dia orang yang cerdas emosi. Dia boleh kawal emosi dia, dia sangat rasional, dia tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku. Itu kita nak ni jadi wanita solehah. Kalau kita perhatikan, banyak-banyak wanita solehah yang ada dalam sejarah, itu mereka punya kehebatan adalah mereka mampu dan kuat mengawal emosi. Kita katalah contoh kan, emosi apa lagi, cemburu. Isteri-isteri Nabi ni banyaknya cemburu kan. Tapi kemampuan untuk mengawal emosi cemburu tu adalah pada kadar yang tidak sampai melampaui batas. Kalau orang kita contohnya, kalau kes-kes cemburu ni boleh sampai tahap pergi jumpa tok bomoh kan. Yang buat nasi tangas lah apa semua tu pasal kes cemburu. Yang ni yang kita nak kawal. Jadi macam mana yang dikatakan cerdas emosi? Maksudnya adalah kita mampu untuk kawal emosi kita supaya tidak lari daripada landasan yang sepatutnya. Itu makna cerdas emosi. Ini yang kita nak. Nak ke tidak jadi cerdas emosi? Ataupun kita rasa tak kisahlah nak emosional pun, apa masalah dia? Kalau kita rasa tak ada masalah, kita takkan perlu bincang ni. Tajuk lepas ni ialah tips mengendalikan emosi wanita. Jadi nak bagi tips ni, kita kena nak dulu. Nak tak kendalikan emosi kita? Atau kita rasa tak payah kendalikan lah, okey je. Sebab ada tau orang rasa okey. Ada orang, dia rasa bila dia emosional kan, emosi, dia dapat apa yang dia nak. Banyak budak-budak macam tu kan. Bila dia mengamuk, mak bapak dia pun bagi apa yang dia nak. Akhirnya, ini kisah benar. Seorang ni dia masalah rumah tangga lah kan. Masalah rumah tangga yang dia datang jumpa ni, kita pendekkan cerita, isunya dia sedar lah, isunya masalahnya adalah di pihak dia sebagai isteri. Dia kata dia ni sejak kecil dia nak bongsu kan. Dia nak bongsu sejak kecil. Bila dia nak apa-apa, dia akan mengamuk-ngamuk, berguling kat tengah supermarket ke, mengamuk, melalak, menjerit, menangis, semua dia akan buat. Dan dia akan dapat apa yang dia nak. Kalau dia buat macam tu je, dia dapat apa yang dia nak. Dan kemudian benda tu dia jadi kebiasaan dia. Sampai dia dewasa, sampai dia kahwin, sampai dia jadi mak orang, dia tetap dengan perangai macam tu sebab dia rasa okey dengan emosi macam tu, okey. Dengan dia memunculkan emosional dia tu, kan, emosi-emosi yang macam tu, dia rasa dia boleh dapat apa yang dia nak. Menyebabkan dia rasa dia tak perlu ubah benda tu. Dia rasa benda tu okey. Sampailah kahwin, lepas kahwin sampai 8 tahun, kemudian suami dia tiba-tiba nak ceraikan dia masa dia tengah mengandung anak yang keempat. Bila dia tengah mengandung anak yang keempat, suami dia nak ceraikan, dia tanya kenapa.
Suami tu pun kata, sebenarnya saya dah lama bertahan dengan perangai awak. Dah lama kan, 8 tahun dah bertahan dengan perangai awak. Saya dah tak tahan lagi. Baik, yang pertama, kita tidaklah membolehkan bila suami tu nak ceraikan isteri dalam keadaan dia tengah mengandung. Kok mana pun tu hukum dia haram. Tapi sah. Sah kalau dia ceraikan, sah. Cuma haram maksudnya dosa. Sebab menceraikan isteri dalam keadaan mengandung ni antaranya dia bersifat lebih sifat emosi. Sebab wanita tengah mengandung ni macam-macam emosi dia. Jadi dalam Islam diajarkan untuk stabilkan dulu emosi. Dan, tapi kalau memang cerai juga, dia sah lah. Itu yang pertama. Baik, yang keduanya, fokus kita ialah nak ceritanya bagaimana isteri dia tu dengan emosi dia yang macam tu, dia rasa okey. Dia tak mau ubah sebab dia rasa dia boleh dapat apa yang dia nak. Jadi ni mungkin hati-hatilah kita kan kadang-kadang. Ya, memang bukan senang kan. Kalau misalnya si anak tu waktu dia minta elok-elok, kita tak bagi. Sebab benda tu memang tak patut pun. Contoh kan, pergi supermarket, dia minta beli mainan mahal. Harga mainan sampai RM300. Dan barang dapur kita nak beli 100 lebih je. Takkan nak beli mainan dia sampai 300. Kan? Tak patut. Dia minta elok-elok, memang kita tak bagi. Makin lama makin teruk dia minta kan. Makin tantrum, makin mengamuk, makin berguling-guling kat tengah-tengah supermarket tu. Masa tu terujilah kita nak bagi ke tidak. Sebenarnya bawa kanak-kanak pergi shopping ni kurang baik bagi kanak-kanak yang tidak mampu mengawal emosi dia. Kalau ada setengah yang buat apa, dia boleh buat perjanjian awal sebelum pergi. Dan anak tu boleh ikut perjanjian tu. Yang tu okey. Dia ada jenis kan. Biasa dah tengok eksperimen. Kita bersedia, kita hidang makanan sedap-sedap. Lepas tu kita bagi budak tu duduk situ, kita cakap dengan dia, jangan sentuh makanan ni. Tunggu kita datang balik. Dan ada budak yang betul-betul boleh tak sentuh. 5 minit, 5 minit ni tengok je teringin tu kan. Duk telan helio dia je lah kan. Tengok je, bukan orang je ni, kucing pun ada orang buat eksperimen gitu. Kan? Dan memang ada kucing pun boleh tahan. Ada yang tak boleh. Sama juga dengan manusia. Jadi ada yang dia tengok tu dia boleh tahan, dia ikut perjanjian. Dan mak dia kata jangan makan, dia pun tak makan sungguh lah. Sampai mak dia datang balik. Tapi ada yang tak tahan, dia curi-curi makan. Yang cerdik sikit, dia curi-curi makan di belah dalam tu kan. Bagi tak nampak kan. Yang tak berapa cerdik, dia main ambil je makan. Jadi tak sama tu kemampuan. Maknanya kita boleh kenal pastilah kalau budak tu jenis boleh berpegang dengan janji, itu bagus juga kita bawa sebagai latihan dia untuk dia kuat pegang dengan janji dia. Tapi kalau memang dia tak mampu, maknanya tak boleh lah. Dia tak mampu. Kalau tidak, nanti terbentuklah ni individu seorang isteri yang dah jadi ibu yang tetap dengan sikap macam tu. Dan 8 tahun suami dia diam, tak cakap apa-apa, dia ingatkan okey lah dia dengan perangai tu. Rupanya lama-lama suami dia tak tahan. Memang sebenarnya siapa tahan dengan perangai macam tu, apalagi dah dewasa. Kan? Nak apa-apa mengamuk. Nak apa-apa mengamuk dan dia akan dapat. Kan? Sebab kalau dah jadi bini orang ni, kadang mengamuk campur merajuk. Suami pening tu. Kan? Jadi akhirnya terpaksa bagi. Kan? Terpaksa tapi, kan? Bukan dengan rela hati. Jadi ni maknanya emosi memang kena dikendalikan. Macam mana pun kena dikendalikan. Terutama kita wanita yang memang emosinya mudah berubah-ubah, cepat berubah. Bukan berubah hanya semata-mata sebab perangai dan sikap kita, tapi juga sebab faktor-faktor semula jadi yang ada dalam diri kita. Yang kita selalu sebut kan, perubahan hormon kita mengubah emosi kita. Boleh tiba-tiba berubah. Apa kita panggil? Mood swing. Mood swing dengan tiba-tiba kan. Kalau kita tengok daripada kanak-kanak lagi, ada daripada baby lagi kan. Kalau perempuan tu kadang-kadang tengok swing, mood dia boleh swing macam tu je kan? Tanpa apa-apa sebab. Jadi bila kita dewasa, maka kalau kita nak jadi seorang muslimah kan, mukminah yang dekat dengan Allah, muslimah yang sejati, dia akan mampu untuk mengawal nafsu dia. Baik, sekarang nak tengok tips dia. Macam mana cara dia supaya kita nak bagi boleh kawal nafsu kita, kawal emosi kita. Baik, pelbagai cara boleh kita lakukan untuk mengendalikan emosi. Tips yang dicadangkan ini bukan khusus untuk wanita sahaja, malah boleh dikongsikan untuk kaum lelaki yang juga mengalami perubahan emosi. Apabila ada suatu musibah atau perkara yang tidak diingini berlaku secara tiba-tiba, psikologi kita memerlukan masa untuk kembali neutral dan positif. Ianya mengambil masa untuk kembali reda dan juga neutral, bergantung kepada individu. Baik, jadi tips ni bukan hanya untuk wanita tapi juga boleh diamalkan oleh lelaki
yang mengalami masalah perubahan emosi. Sebab ada lelaki yang moody juga kan. Kita panggil moody. Bukan muda-mudi. Mood, dia ikut mood kan, ada kan. Biasanya lelaki yang boleh ikut-ikut mood ni memang hormon dia ada masalah. Jadi antara yang punca berubah mood ni kan hormon. Kalau pada wanita dia normal. Jadi kalau ada wanita yang boleh betul-betul rasional, boleh betul-betul kawal dia punya emosi, maknanya dia dah cukup struggle jauh lebih daripada lelaki. Lelaki kalau tiba-tiba dia boleh moody, swing-swing mood macam tu, maknanya dia punya kitaran hormon tu ada masalah. Dia cepat sangat bertukar-tukar hormon. Dia ada masalah kesihatan sebenarnya. Yeah? Jadi kita kata ada je yang semula jadi kan, lahir-lahir memang macam tu dah, keturunan. Yeah? Sama lah, maknanya keturunan dia memang ada masalah perubahan hormon yang terlalu cepat. Yang menyebabkan dia punya mood tu boleh berubah-ubah macam tu saja. Kan? Nak pergi yang mana-mana ikut mood. Ini kalau jadi ketua rumah tangga memang jenuh. Ha? Kan? Dah janji esok kita balik, kita pergi jalan ni bawa anak-anak pergi mandi air terjun. Tiba-tiba esok dia tak ada mood. Ayah tak ada mood. Anak-anak semua dah siap ni dengan pelampungnya kan, dengan pakai baju renangnya, semua dah siap dah. Tunggu kat ruang tamu daripada pukul 7, pukul 8, pukul 9 tengok ayah tidur lagi. Naik pukul 10 lagi tengok tidur lagi. Naik pukul 11 tengok tidur lagi. Pukul 12 lala ayah kata tak jadi. Oh, stres satu keluarga. Jadi kalau mak dia lain, kalau mak buat macam tu, ayah boleh paksa. Tapi kalau ketua keluarga buat macam tu, sebab kita tahu ketua keluarga tak boleh dipaksa. Kan? Sebab dia ketua, dia pemimpin. Jadi memang Allah bagi sebenarnya package pemimpin ni, dia tak mudah swing mood dia. Kecuali dia ada masalah. Jadi kalau sebagai lelaki, lelakilah menjadi satu perkara yang sangat penting untuk diwaiki. Kalau dia memang ikut suka ikut mood, sebab dia akan akan ganggu pentadbiran dia dalam sebuah rumah tangga. Yang bujang-bujang belum kahwin ni, kalau ada swing-swing mood ni, cepat-cepatlah baiki sebelum kahwin. Kalau tidak, kita akan memangsakan keluarga kita. Kesian. Bagi wanita, kalau nak jadi solehah, wanita yang solehah, kita akan boleh kawal kita punya emosi. Baik, jadi ini antara cadangan yang boleh kita lakukan untuk mengendalikan emosi. Nombor satu, menjadi seorang yang berdisiplin dalam rencana perjalanan kehidupan dan berusaha merealisasikannya seperti berikut. Baik, inti dekat sini disiplin. Jadi antara faktor dan punca orang jadi emosi dia ni tak dapat dikawal ialah kita tak ada disiplin diri. Bila kita tak disiplinkan diri kita, kita akan ikut je emosi kita. Sebab tu ini inti yang Islam ajaran dalam Islam. Islam ajar kita disiplin ya. Dan apa pun terjadi, kalau kita selalu latih diri kita disiplin ikut jadual yang Islam bagi, insya-Allah swing-swing mood ni dia tak berapa nak teruk sangat. Dibandingkan orang yang tak ada iman. Contoh gini kan. Islam bagi disiplin hidup pada kita mengenai dengan waktu solat contoh. Baik, subuh kena bangun solat subuh. Dan kita tak boleh ikut mood. Tiba-tiba bangun, tak ada mood dah nak bangun lagi, rasa nak tidur lagi. Tak boleh, memang kena bangun juga. Itu yang kata disiplin tu. Disiplin akan membuatkan kita mampu untuk kawal emosi kita. Baik, kita tengok A. Ada specification ataupun kejelasan. Ini untuk disiplin ya. Ada, yang pertama sekali ada kejelasan. Kita mestilah mempunyai kejelasan dalam menentukan matlamat kita dan usaha ke arah matlamat tersebut, agar apa yang kita lakukan berada dalam garisan dan tidak melencong dari tujuan sebenar. Hal ini juga dapat membantu seseorang kembali on track sekiranya menemui jalan buntu dalam perjalanannya. Baik, jadi untuk disiplin, untuk merencanakan kita punya hidup ni, kita kena ada kejelasan. Jadi maknanya apa yang nak jelas, kita kena jelas tentang matlamat dan juga apa dia yang kita nak buat untuk menuju matlamat hidup kita tu. Matlamat ni dia boleh jangka panjang, dia boleh jangka pendek. Jadi maknanya kena jelas tentang matlamat kita, dengan makna kata gini. Ini yang inti sebenarnya. Kalau kita nak balik semula kan, Islam tu dah bagi semua. Cuma nanti kita nak detailkan mengikut keadaan kita. Baik, Islam bagi nombor satu matlamat hidup. Apa matlamat hidup kita yang Islam bagi? Hidup untuk apa? Tujuan hidup? Rida Allah. Mati. Menuju kematian. Kita punya hidup kat dunia ni adalah untuk menuju kematian, kemudian bertemu dengan Allah. Itu matlamat yang paling jauh dan paling jelas.
Baik, bila matlamat akhir kita adalah untuk bertemu dengan Allah dan tujuan hidup kita kat dunia adalah untuk beribadah, yang itu kan yang Allah bagi tahu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi maknanya matlamat hidup kat dunia ni adalah untuk beramal sehingga kemudian kita bertemu dengan Allah SWT. Baik, bila kita jelas tentang matlamat kita, tujuan kita, sekarang kalau kita nak spesifikkan kita, spesifikkan ke individu kita, baik apa tujuan hidup kita masing-masing? Kita nak beramal. Baik, mungkin kita ada target masing-masing. Ada orang misalnya, kalau dia bidang masakan contoh kan, dia bidang masak-memasak ni, dia punya target ialah dia nak jadi chef terkenal. Dia nak jadi chef yang bertaraf dunia contoh. Maknanya dia punya usaha kan ke situ. Apa pun yang jadi, dia akan lawan dia punya emosi tu. Ini cara kawan mood. Jadi orang yang terlalu mudi-mudi ikut mood, ni sebenarnya orang yang tak ada target hidup. Cuba cek balik kita ni kan? Kalau kita boleh ikut mood, ikut suka hati je, kita nak buat apa, rasa nak buat ni, rasa nak buat ni, ikut suka hati, maknanya kita tak ada target hidup. Kita nak apa sebenarnya dalam hidup kita? Kita tak ada target. Jadi akhirnya kita buat semua sesuka hati kita. Baik. Bila kita ada target, kita jelas tentang target kita, yang itu yang akan membuatkan kita, bila kita melencong daripada jalan yang sebenar, kita akan kembali on track. Maknanya kita boleh misal katalah kita malam-malam sehari ni tak ada mood lah nak buat apa-apa, hari ni rasa nak tidur je, nak lepak je, nak duduk-duduk je. Tapi tiba-tiba kita ingat balik matlamat kita, kita punya agenda hidup kita, kita punya tujuan hidup. Masa tu kita akan kembali balik semula. Aku kena bangun juga macam mana pun, aku kena buat juga bekerja, aku kena usaha juga sebab ada target. Yang ni yang susah ni, kebanyakan orang memang tak ada target. Itu yang kita pakai ikut, apa kita nak buat. Itu yang pertama, jelas tentang target kita. Jadi yang ni lah kadang-kadang kita kena duduk tulis. Sebab itulah sebenarnya kan, masa kita kecil-kecil dulu kan, kita dibagi target hidup tu cita-cita kan. Dan cita-cita kita adalah pekerjaan. Ada tak? Saya ingat kan, kalau masa kanak-kanak kan, kalau lah ditanya, apa awak cita-cita awak nak jadi apa? Tiba-tiba dia jawab, saya nak jadi orang yang berguna kepada masyarakat. Mesti orang tak puas hati dengan jawapan tu. Kan? Saya selalu tengok, nanti mesti orang tanya balik. Yelah, memang kita nak jadi berguna, tapi apa dia? Nak juga apa dia? Dia kata, dak, apa saja tak kisah, yang penting berguna. Tak, tapi kerja apa? Nak juga, so tulis kerja apa. Kan? Padahal sebenarnya jawapan berguna kepada masyarakat tu dah betul dah. Kan? Itu dah satu target dah. Baik, nak juga kerja apa yang akibatnya bila kita dah bekerja, kita dah tak ada matlamat. Ni dah kerja kan? Dah apa dah? Nak target apa? Sebab kita dah kerja. Dulu diletakkan selama kita belajar berapa berbelasan tahun tu sampai ke bangku universiti tu, kita dibagi target ialah cita-cita. Padahal hari ni siapa yang capai cita-cita? Cita-cita dia je satu. Dia je satu tu nak jadi apa? Polis. Saya percaya masa tu tak ada orang bercita-cita nak jadi pegawai Kementerian Kerja Raya. Tak ada budak sekolah rendah fikir nak jadi pegawai Kementerian Kerja Raya. Sebab ni termasuk pekerjaan yang budak-budak tak nampak. Budak-budak nampak yang depan mata ni, cikgu, polis, tentera. Lepas tu canggih sikit angkasawan, sekarang YouTuber, TikToker. Yang tu je yang dia nampak. Tapi hakikatnya ruang pekerjaan yang dia sebut tu tak luas mana pun dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang, kat pejabat, dekat pejabat-pejabat ni termasuk pekerjaan tak, yang tidak pernah dicita-citakan oleh mana-mana kanak-kanak pun sebab dia tak nampak. Kalaupun mak dia kerja pegawai Kementerian Kerja Raya, dia bukan tahu. Kan, kalau kerja satu dia tahunya mak pergi pejabat. Jadi dia nak kerja apa? Kerja pejabat gitu je. Yang dia tak sebut jawatan. Menyebabkan bila kita dah masuk kerja, kita dah tak ada plan lah, dah tak ada target lah. Sebab dah, kira dah kerja. Tahu-tahu sudah pencin. Dah pencin barulah, lepas tu kita tersedar. Loh, aku ni hidup nak kerja apa sebenarnya? Kan, masa kerja kan kita sibuk je kan. Tahunya Sabtu Ahad tu kira nak cuti je kan. Kita tak ingat dah tu, puluhan tahun habis macam tu saja. Sampai dah pencin baru kita terfikir, aku nak buat apa sebenarnya dalam hidup ni? Terus sekarang ni kuliah-kuliah macam ni kan, alhamdulillah dah mula masuk di pejabat-pejabat ni, banyak orang muda lah yang bekerja dengan masih muda.
mula dengan kuliah, mula kita kata kita dapat pengajian, pengisian hati yang memberikan kepada kita matlamat hidup. Kalau dulu-dulu memang betul-betul tunggu pencen, mahu akhirnya datang kuliah tu pun yang datang, ada yang tak juga. Dah pencen tu lah ada merasa nak rehat, nak pergi berjalan keliling dunia. Duit banyak lah kan, ada duit pencen kan. Lepas tu dah tak ada kerja, jalan keliling dunia dan habiskan duit tu. Lepas tu dah tunggu mati gitu je. Jadi apa nilai hidup kita, apa tujuan hidup kita? Itu yang bila tak ada target, itulah yang akhirnya kita kita jadi buat sesuatu tu mengikut apa yang kita inginkan. Baik, B yang kedua, untuk kita disiplin ni, kita kena ada benchmark ataupun petanda. Petanda atau benchmark yang dimaksudkan adalah dengan meletakkan beberapa petanda atau objektif kecil. Kerana sebelum mencapai satu kejayaan yang besar, ianya didahului dengan kejayaan yang kecil, sedikit demi sedikit. Sekiranya kegagalan kecil kita alami, kita akan merasai kurang kekecewaan berbanding kegagalan yang besar dan lebih mudah dikawal kegagalan tersebut. Sebagai contoh, kerugian perniagaan pada satu barangan sahaja berbanding seluruh perniagaan mengalami kerugian. Baik, jadi letak satu benchmark, maksud dia adalah kita letak satu objektif kecil. Objektif kecil tadi, objektif besar kita adalah untuk kita beramal. Kita beramal, kita nak buat ibadah sebanyak yang mungkin masa hidup kat dunia ni. Baik, kecil sikit daripada skop ibadah yang luas tu, apa ibadah yang kita nak buat, fokus pada kerja kita. Baik, katalah sekarang kita kerja pejabat. Baik, apa dia kebaikan yang boleh kita buat kat pejabat ni selain daripada kita laksanakan tugas-tugas setiap hari? Jaga hubungan dengan rakan-rakan pejabat gitu. Tapi ingatlah, jaga hubungan, jangan melupakan tanggungjawab kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab ada banyak orang yang kerana menjaga hubungan lah akhirnya kita tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Ini banyak orang Melayu kita punya kefahaman, jadi orang baik ni maknanya yang semua orang sayang. Ini kita selalu sebut, jangan pernah mengimpikan diri kita disayangi oleh semua orang. Sebab kita risau dalam dunia ni ada dua golongan. Satu golongan geng malaikat, satu geng setan. Kalau semua sayang kita, pelik tak? Pelik kan? Pelik. Macam mana geng malaikat dan geng setan boleh sayang kita? Maknanya tak mungkin tu, dia tak mungkin. Dia akan salah satu. Sebab dua-dua ni musuh. Dan kita ni musuh kepada setan. Setan juga musuh kepada kita. Yang tu yang Allah bagi tahu kepada kita. Jadi kita jaga hubungan dalam konteks kita menjaga hukum-hukum syar'i. Mana yang bertepatan dengan hukum-hukum syariat, maka yang itu kita jaga. Jadi maknanya kita letakkan target kecil kita, target yang lebih fokus adalah kita. Misalnya kita contohlah kalau kerja yang Allah suka, kerja yang macam mana? Kerja yang sungguh-sungguh. Jadi target kita akan jadi seorang pekerja yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaan kita. Kita akan selesaikan semua tugas yang dibagi kepada kita. Kita akan follow semua deadline. Itu skop dah lebih kecil tu. Jadi tak adalah kita kata mandalah hari ni tak ada mood nak buat kerja. Tak. Aku kan dah ada objektif ni. Objektif aku adalah untuk menjadi seorang pekerja yang bertanggungjawab. Dia jadi pekerja yang bertanggungjawab ni bukan sebab apa-apa habuan dunia yang kita nak. Ada orang nak naik pangkat jadi rajin. Rajin sebab nak naik pangkat. Rugi. Sebab sepatutnya memang kita rajin sebab Allah suruh. Allah suruh, Nabi suruh kan, Allah suka kalau kita rajin. Jadi kita pun letak target kecil kita, sebab kita dah kerja kat sini, kita duduk kat sini, maka kita akan bekerja bersungguh-sungguh. Kita akan bekerja dengan menyelesaikan semua tugasan yang dibagi kepada kita. Jadi waktu tu lah nanti emosi-emosi ni kita tak layan sangat. Tahu kita ni layan sangat emosi pasal kita tak fokus dengan kerja kita. Contoh gini kan, kita ada masalah dengan orang dan dengan kawan. Kawan sakit ke hati kita. Kita sakit hati, kita pun sedih. Bila sedih kita pun tak ada mood ni. Tak ada mood, kita pun tak buat kerja kita, kita duduk layan perasaan. Lama-lama kesedihan tu makin mendalam. Kena ingat lah, perasaan ni kalau dilayan dia makin menjadi-jadi. Contoh masalah rumah tangga. Pasal apa kalau timbul masalah rumah tangga, kadang-kadang suami macam tak ada apa sangat, isteri yang terlampau susah hati. Padahal masalah kan masalah suami. Masalah sama kan. Sebab masalah suami isteri. Tapi suami macam tak ada apa sangat, isterinya makin macam orang yang sangat gelisah dan susah hati. Sebab
yang suami tak layan sangat emosi dia. Nah, yang isteri terlampau layan emosi sampai ke pejabat dibawa perasaan tu. Menyebabkan bila kita layan sangat emosi kita, kita pun tak boleh nak buat kerja, kita tak ada mood nak buat kerja. Sebab kita terlampau melayan emosi kita, lama-lama kita akan jadi makin lama makin sedih, makin sedih, makin sedih. Dan kita tak fokus lagi dengan pekerjaan kita. Jadi untuk ubat kepada perasaan kita ni, terlampau sedih, gundah gulana, ada masalah apalah. Kadang-kadang orang cakap pun kita, orang kata ke kita sepatah perkataan menyakitkan hati tu, kita sakit sangat hati kita sampai berbulan-bulan. Kan? Itu dia punya ubat sebenarnya, fokus kepada tugas kita. Abaikan apa yang orang kata. Kita kadang salah fokus. Kita fokus kepada apa orang kata, dan kita abaikan tugas kita. Situ kita akan makin tenggelam dalam perasaan. Baik, tu yang ke B tadi ya. Baik, C. Untuk disiplin ni, kita kena ada objektif ataupun matlamat. Baik, matlamat jangka panjang dan jangka pendek. Sekiranya matlamat kita jelas, apa jua yang berlaku, kita akan cuba cari jalan untuk mencapai matlamat tersebut. Dan perlu diingat bahawa matlamat tersebut mestilah yang mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Dalam rumah tangga contohnya, kita mahukan anak-anak semua berjaya, tapi kita tidak boleh sempitkan dengan satu sudut pandang kejayaan sahaja, contohnya akademik sahaja. Jadi ni maknanya kita kena ada objektif ataupun matlamat jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kena jelas tentang matlamat. Dan matlamat ni warning, peringatan. Macam mana cara nak letak matlamat? Matlamat ni mestilah mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Jangan satu saja. Jadi dibawa contoh kat sini kan, dalam masalah rumah tangga misalnya, dalam rumah tangga nak anak-anak berjaya, tapi kena ingat berjayanya anak-anak bukan hanya dalam akademik sahaja. Sebab tidak semua anak-anak ada kemampuan akademik yang sama. Kita tahu kan memang ada yang langsung tak mampu akademik dia, tapi dia sangat cerdas dalam bidang yang lain. Dan setiap manusia yang lahir ke dunia ni Allah bagi kelebihan. Ni kita sebut ni memang ada ilmu dia ni. Bahagian ni bab ni ditulis oleh Datuk Dr. Nafriza Musa. Dan beliau memang bidang penulisan tesisnya adalah dalam bidang emosi ni. Jadi ini adalah kajian ilmu psikologi. Sebab pernah kita bawakan benda ni, ada yang kata kata tak boleh, tak nak macam ni. Sebab banyak ibu-ibu yang nak juga anak berjaya akademik. Kalau gagal dalam akademik, kita kata tak boleh nak terima. Banyak kan ibu-ibu yang macam tu, sebab kebanggaan ibu-ibu dalam sistem pendidikan yang ada sekarang ni, kebanggaannya ialah bila anak-anak berjaya dalam akademik. Kalau anak-anak menang pingat emas sukan, tak berapa nak bangga kan. Dia bangga masa sukan nikah tu je. Hujung tahun masa exam peksa keluar, dia tak bangga dah pingat emas tu. Jadi kita bangga hanya akademik, sebab suasana membentuk macam tu. Kita belum buat, dan kita pun sama juga, kita akan pandang anak siapa yang hebat ialah anak yang boleh dapat keputusan akademik yang bagus. Menyebabkan kita hanya fokus dengan akademik je. Padahal kejayaan tu bukan hanya pada akademik. Kita tahu hari ni berapa banyak tu kawan-kawan kita yang kat sekolah dulu dapat nombor satu, sekarang jadi apa? Ingat ke tak tahulah ke mana ala tu, kawan darjah satu kita, kawan darjah lima ke, tingkatan tiga ke, kan? Tu yang duduk dapat nombor satu, dua, tiga kat sekolah, sekarang jadi apa? Adakah dia jadi lebih hebat daripada kawan yang mungkin dapat nombor 20? Tak tentu kan? Tak semestinya. Sebab kejayaan kita tu, kita kata sebuah kejayaan bukan mesti bidang akademik. Jadi bila kita paksakan anak tu untuk hanya bidang akademik, kan? Sampai kita rasa kalau anak tu gagal akademik dia, maknanya dia gagal dalam hidup dia. Kita kena pindah sekolah lain yang dia akan cemerlang dalam akademik. Akademik juga yang kita nak. Ini sebenarnya sikit sebanyak. Kita tahu kan sistem pembelajaran kita, sistem kita kata akademik kita ni memang datang daripada penjajah. Dan itu sistem penjajah. Yang sikit sebanyak hari ni sepatutnya kita dah buka mata lah dengan kejadian di Gaza, dan Amerika sebagai kuasa besar tu yang telah pun menunjukkan dan membuktikan dia tu memusuhi Islam. Adakah kita rasa sistem yang dia bagi kepada kita sebagai sebuah negara yang majoritinya Islam adalah sistem yang baik untuk kita? Sedangkan dia kafir harbi. Dia memusuhi Islam dan umat Islam.
dia nak kita semua hancur dan binasa, adakah dia akan bagi sistem yang baik kepada kita? Nah, itu kita kena ingat, kena fikir. Adakah dia akan bagi kepada kita sistem yang baik, sedangkan hari ini kita masih berpegang dengan banyak lagi sistem-sistem dia. Sistem-sistem daripada penjajah tu masih ada dekat kita. Dan kita masih pakai tanpa kita rasa, eh, ini kan datang daripada kafir harbi. Dia kalau nak hancurkan kita, bukan dengan cara, mesti dengan cara lepaskan bom. Sebab dia tahu cara melepaskan bom ni cara yang paling tak bagus untuk dia. Macam kat Gaza lah, bila dia buat macam tu, satu dunia sokong Gaza. Dia tahu cara tu cara yang paling fatal untuk dia sebenarnya. Jadi cara yang paling selamat untuk dia adalah dengan memasukkan segala benda-benda yang kita anggap benda tu baik. Jadi itulah yang dia bawakan kepada kita sampai akhirnya. Hari ni kalau tengok di Malaysia, kita dengan sistem yang kita ada, tidak ada tempat untuk anak-anak genius. Tak ada tempat. Anak kalau ada budak genius, dia akan dianggap bermasalah dalam sistem kita. Budak genius ni kalau kita tengok antara tanda-tanda budak genius, masa dia kanak-kanak, dia takkan duduk diam. Kalau ada budak boleh duduk diam, tak buat apa-apa, kita kata dia budak baik kan. Sistem masyarakat kita mengatakan budak baik ialah budak yang duduk diam, tak ada rosak-rosakkan barang apa-apa. Itulah budak mandom. Yang otak dia tak berapa nak jalan. Kan? Yang otak dia tu tak ada idea apa-apa untuk buat apa-apa. Sebab tu dia boleh duduk diam. Dia tak ada idea. Dia tengok sofa, oh sofa. Dia tengok dapur gas, mak duk masak tiap-tiap hari nyala api tu, oh dapur gas. Otak dia tak, dia tak ada berfungsi, oh ini dapur gas ni boleh keluar api ni kalau macam tu, maknanya kita boleh buat gini-gini. Dia tak ada idea tu. Sebab tu dia boleh diam. Tapi kalau budak tu genius, dia tengok mak dia masak tiap-tiap hari pakai dapur gas tu, besok hari boleh jadi dapur gas mak dia hancur. Sebab dia punggah. Kan? Dia nak tengok macam mana boleh keluar api daripada seketul besi ni. Kan? Dan tidak ada tempat untuk kanak-kanak macam tu di tempat kita. Kita akan anggap budak macam tu nakal yang luar biasa, dia tu bermasalah, kita akan mula cari ubat, kita akan mula cari doa nak bagi budak tu diam. Itu sistem yang pula telah membudaya dalam masyarakat kita. Jadi kalau ada anak-anak yang hyperaktif, kita anggap dia bermasalah. Yang dia aktif, dia punggah kan kadang-kadang kalau ada budak misalnya dia koyak sofa. Kenapa dia koyak sofa? Boleh jadi satu memang dia nakal kan. Tapi satu lagi boleh jadi dengan dia ada keinginan yang sangat mendalam. Apa ada dalam sofa ni? Dia terini nak tahu dan tak ada tempat untuk budak macam tu di Malaysia. Orang akan pandang semua negatif. Akhirnya pendidikan, kita mendidik anak-anak ni supaya dengar kata, tunduk, tak payah ada idea banyak-banyak sangat. Akhirnya mereka pun membesarlah dewasa dengan sepatutnya kemampuan IQ dia lebih tinggi, kita dah pun turunkan kemampuan IQ dia. Sebab dia rasa dia terlampau berfikir banyak sangat ni menyusahkan orang. Dia rasa dia tak payah fikir apa-apa sangat, barulah orang anggap dia baik. Itu yang ada dalam masyarakat kita. Dan kemudian kita pula fokus kalau berjaya adalah berjaya akademik. Menyebabkan akhirnya ada banyak anak-anak yang berbakat dalam pelbagai bidang, kita tak kembangkan bakat dia. Kita tenggelamkan. Anak tu misalnya dia berbakat main catur. Tapi kat sekolah ada pertandingan catur kan? Tapi kan sampingan. Kalau pertandingan catur tu time nak dekat exam, kita tak bagi dah dia pergi pertandingan catur kan? Kita akan suruh dia exam, fokus exam. Saya ingat cikgu saya, cikgu berkuda kan? Berkuda. Bagusnya saya tengok dia bagi anak dia, dia ajar anak dia betul-betul berkuda. Anak dia perempuan dan anak dia memang minat dan tangkas, ada kemampuan. Dan kita respect zaman sekarang, bukan senanglah nak jumpa mak bapak yang boleh membuka fikiran untuk biarkan anak tu melakukan apa yang sepatutnya kemampuan dia. Jadi anak tu dia bagi belajar memanah berkuda. Sampailah ada sekali tu nak dekat exam darjah 6, dia memanah berkuda sejak sekolah rendah. Darjah 6 tu nak dekat exam, ayah dia boleh bagi anak dia pergi Korea untuk pertandingan manah berkuda. Exam tak apa. Ni bukan senang lah kalau ada orang buat macam ni. Bukan setakat mak bapak tu kena kutuk kan. Anak tu sendiri nanti bila mak bapak tu kena macam-macam, mak bapak tu sendiri tak tahan. Sebab rasa orang memandang akademik nombor 1. Dan pergi manah berkuda, pertandingan manah berkuda dia menang. Jadi dia bukannya macam kita ni, kadang-kadang kita tak ada target.
tu yang tak bagi anak buat ni sebab kita tak ada target atas anak tu. Ni bagusnya ni ayah dia ni ada target pada anak tu. Dia target ni anak ni perempuan. Dan sekarang menuju akhir zaman, kita kena ada persiapan. Memanah dan berkuda memang aktiviti yang sangat disarankan dalam sunnah Nabi SAW untuk persiapan akhir zaman. Dan tidak ada lagi pelatih pemanah berkuda perempuan. Belum ada lagi pemanah berkuda yang islamik, yang secara islamik ni yang perempuan. Jadi dia dah ada target, anak dia ni nanti akan jadi pelatih perempuan untuk pemanah berkuda. Jadi dengan target tu lah dia buat semua tu. Beberapa pertandingan di luar negara dia dah masuk dan dia dah menang. Kita boleh bayangkan pada satu masa bila dia nak jadi jurulatih nanti, dia punya rekod tu sijil berderet. Sijil menang pertandingan ni di luar negara. Orang akan nak belajar kan? Itu target dia. Dan kita tahu satu hari nanti realistik, kita realistik kan? Satu hari nanti bila berkerjaya, ada kan kerjaya-kerjaya coach kan? Kalau dia waktu zaman dia sekolah dulu, dia duduk belajar, misalnya telah ada coach badminton. Dia punya badminton tu sekadar kau kerum-kerum sekolah je. Bila dia jadi coach, dia tak full kan? Tak, kita kata tak apa. Tak maksimum. Sebab dulu masa sekolah, badminton dia sampingan je. Tapi kalau dia memang dari kecil, misalnya anugerah apa badminton, nanti bila dia jadi coach badminton, orang akan lebih tabik lagi. Tapi kita kata nak dapat mak bapak yang ada wawasan macam ni susah. Ada seorang kat Indonesia, anak dia ni dia tengok kuat sangat membaca. Dan kecil, dia memang suka sangat baca. Tapi dia tak suka baca buku-buku sekolah. Dia baca novel, dia baca cerita kanak-kanak, dia baca cerita-cerita antarabangsa. Tapi bukan buku sekolah. Jadi ayah dia tengok anak dia ni ada kelebihan. Sebab bukan senang juga cari budak suka membaca. Cuma jangan paksa dia untuk baca benda yang dia tak nak. Jadi ayah dia pun carikanlah bahan-bahan bacaan yang akan memberikan satu macam anak dia ni kan sebab budak kan, dia baca apa yang ada depan mata dia. Dan daripada banyak-banyak tu dia pilih lah. Jadi ayah dia pun bawakan bahan-bahan bacaan yang berkualiti sesuai dengan minat anak dia. Dan kesannya usia 8 tahun anak itu telah pun menulis novel. 8 tahun menulis novel. Novel memang novel kanak-kanak kan. Novel yang berbentuk ni kalau sembang dengan budak tu, sekarang umur dia dalam sekitar 11-12 tahun. Dah hampir 40 novel dia hasilkan. Usia 11 tahun. Spek mata tebal. Tapi dia bakat dia dekat situ. Dan novel dia ni dah jadi bestseller di Amazon. Kan? Apa yang ayah dia buat, ayah dia nampak anak dia minat dia macam tu, maka dia datangkan, dia bawakan bahan-bahan bacaan sampailah kemudian kalau sembang dengan budak tu kita bercakap dengan dia apa pun, dia boleh sambung. Dan sambungan dia tu ialah imajinasi cerita-cerita. Sebab tu dia boleh cepat tulis novel, sebab dalam kepala dia sentiasa ada imajinasi. Kan novel ni imajinasi kan, dia nak imagine apa jadi depan ni apa jadi. Contoh kan kalau kita cakap dengan dia ada kereta parking depan pejabat, dia akan sambung, oh kereta tu mesti orang ni datang, kereta tu dibawa oleh orang datang dari sini, orang ni. Dia boleh sambung sampai jadi satu novel. Hanya kita buka cerita ada kereta parking depan pejabat. Tu dia punya idea bercambah, berkembang. Dan ayah dia ni sangat sedar ketika awal-awal anak dia menulis ni kan, ayah dia bimbing kan. Bila anak dia tanya pendapat apa semua, ayah dia masih boleh bimbing. Tapi ayah dia sedar sampai satu tahap usia, bila anak dia terlalu banyak membaca, ayah dia dah tak mampu pick up lagi. Dah tak mampu tangkap lagi, tak mampu nak bimbing lagi anak dia. Sebab dia kata anak dia dah terlebih baca daripada ayah dia. Dan ayah dia sedar ni. Ayah dia sedar anak dia ni boleh pergi lebih jauh, tapi dia dah tak mampu nak bimbing lagi. Sebab pengetahuan anak dia dah lebih daripada dia. Akhirnya apa dia buat? Dia carikan seorang guru yang boleh bimbing anak ni. Itu baru betul. Maknanya baru kita kata mak bapak yang betul-betul berkualiti yang boleh memahami. Dan nak buat benda tu dalam keadaan zaman kita sekarang memang susah sebab ada cabaran tambahan. Cabaran tambahan tu orang keliling lah. Ni katalah kita nak buat. Nanti tiba-tiba mak kita komplain. Kau buat apa dengan anak kau? Tengok dia gagal pula kat sekolah kan. Boleh orang keliling kata itu cabaran dia. Tapi hakikatnya dalam Islam dulu macam tu. Imam An-Nawawi tu kan jadi orang hebat tu. Kan ikut kan. Ayah Imam Nawawi orang berniaga. Bukan ulama, bukan ilmuan. Tapi ayah dia nampak
anak dia ni suka sangat belajar. Masa umur 5 tahun, bila kawan-kawan Imam An-Nawawi panggil ajak main, Imam Nawawi nangis. Bila nangis, ayah dia tanya kenapa. Rupanya bukan nangis sebab kena buat orang kan, tapi dia nangis sebab tak mau main. Ini special sikit ya. Sebab tak mau main, saya tak nak main, saya nak baca buku dia. Kan? Sedangkan ayahnya peniaga. Peniaga ni maknanya bukan bidang dia lah ilmu ni. Tapi bila ayah dia tengok minat yang sangat mendalam pada anak dia, apa yang ada ayah dia lakukan ialah ayah dia bawa Imam Nawawi musafir pergi berjumpa dengan tok-tok guru besar dalam dunia ni. Travel keliling dunia ni, bawa Imam Nawawi. Jumpa tok guru ni, tok guru ni. Sebab ayah dia tak mampu nak ajar. Ayah dia tak ada ilmu-ilmu agama tu. Ya? Sehingga akhirnya Imam Nawawi jadi seorang ulama besar. Imam Nawawi meninggal sebelum ayahnya meninggal. Imam Nawawi meninggal dulu kan, dia meninggal pada usia 40-an. Dan telah menulis banyak karya buku yang kita pakai sampai hari ini sebagai rujukan. Ini maknanya kualiti. Yang itu hari ini kita katakan, kalau ada anak tu yang minat dia ke akademik, itu kira lega kita, tak payah melawan arus. Yang masalah minat anak bukan akademik. Yang tu yang kita kena lawan arus. Anak suka melukis, sudah. Nak dekat exam bagi ke dia melukis? Padahal kalau kita kembangkan betul-betul dia punya minat dia dan dia punya bakat melukis. Melukis ni bakat ya. Tangan, ada orang tangan dia tu, dia masuk kursus melukis macam-macam, tapi apa yang dia lukis semua tak jadi. Ada orang tak payah masuk kursus apa-apa, dia conteng-conteng je, semua cantik. Tengok pelukis-pelukis terkenal dunia tu kan, dia angkat beruh gitu-gitu je. Kita tengok macam conteng-conteng je, tapi kalau dia jual lukisan dia berjuta harga. Dan kita tengok, kita takkan kembangkan kan bakat anak yang macam tu. Kita rasa kalau dia duduk kerja melukis ni, macam mana nak jawab exam? Kan, nanti pelajaran dia macam mana? Dan tak berguna. Padahal kita tahu pelukis-pelukis tu jadi satu kerjaya juga dalam dunia ni. Kan? Jadi ni yang ni banyak bapak-bapak yang masih tak boleh terima. Ada satu kejadian tu sampai bila anak dia gagal dalam pelajaran, sedangkan anak dia memang tak minat pelajaran. Dia minat yang lain. Dia gini, kita ni tak boleh paksa untuk seseorang itu melakukan sesuatu yang dia tak minat kalau dia ada minat lain. Yang kita boleh paksa adalah kalau dia tak minat apa-apa. Ini banyak juga akhirnya. Bila mak paksa belajar, dia kata, "Mak, saya tak minat belajar lah mak. Kau susah kata tak boleh paksa. Habis kau minat apa?" "Saya nak tengok TV je. Tidur-tidur, makan-makan, tengok TV." Yang tu tak boleh. Yang tu memang kena paksa. Dan sebab dia tu tak tahu apa bakat dia. Tugas kita cari apa bakat dia. Ya? Jadi pada bakat dia tu lah kita kembangkan. Dan hari ni kita dah, sepatutnya kita dah kerja ni, kita sedar lah bahawa kita bekerja ni akhirnya akademik tu hanya menjadi salah satu daripada jalan dia. Dan tak mesti pun, ada banyak pun orang yang gagal akademik dia kemudian berjaya dalam hidup. Ya? Jadi itu maknanya matlamat yang kita kena gariskan gitu, kena ada target kan? Target jangka panjang dan jangka pendek, dan dari situlah baru kita dapat fokuskan dia supaya dia tak ikut mood kan? Bila kita paksakan seseorang tu pada sesuatu yang tidak sesuai dengan target hidup dia kan? Maka dia jadi susah kan? Susah untuk mengendalikan emosi dia. Sama dengan kita juga. Jadi masalah kita ni tak ada target. Yang ni kena buat dulu, nanti cari balik target. Kadang kita rasa dah kerja ni dah macam dah lah, nak apa lagi kan? Kena ada target hidup kita, dan target tu mesti merangkumi kejayaan dunia dan akhirat. Baik, di muka surat 112 ada love ataupun kasih sayang. Baik, kasih sayang adalah satu nilai yang mesti dipupuk dalam menempuh jalan kehidupan. Kasih sayang menjadi penguat kepada kita untuk teruskan perjuangan kehidupan. Dan kasih sayang akan mengawal segala tindakan kita. Kalau kita sayang seseorang, adakah kita marah atau biarkan dia? Bahkan kasih sayang akan menjadi pencetus kepada kita untuk mencapai sesuatu. Baik, ini untuk membentuk disiplin, mesti ada kasih sayang. Jadi, kasih sayang ni akan membuatkan kita semangat untuk teruskan hidup. Apa kaitan dia dengan disiplin hidup ni? Baik, sebab kasih sayang, Islam ajar kita kasih sayang kan. Siapa yang tak pernah rasa sayang dekat orang lain selain diri sendiri, itu ada masalah pada iman dia. Sebab perkataan sayang ni dalam Islam perkataan sayang ni lah yang menterjemahkan
perkataan cinta, perkataan iman. Jadi iman kepada Allah kita sebut sebagai hubbullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Cinta Rasul tu maksudnya iman kepada Rasul. Jadi orang yang yang punya keimanan yang tinggi itu mesti punya kasih sayang yang tinggi. Kasih sayang ni lah yang boleh buat kita kemudiannya boleh tolak mood-mood kita. Cuba tengok contoh kan, mak yang sayang anak. Bila anak sakit, kan ikutkan mak pun tengah sakit kan. Katalah sakit sama-sama kan. Tapi bila kata anak tu sakit, walaupun mak tak larat nak buatkan susu anak, tetap mak akan bangun kan. Sebab sayang anak. Maka akan bangun juga dan kita akan buat juga susu untuk anak tu sebab anak sakit, walaupun kita pun sakit. Itu kasih sayang. Jadi maknanya kalau kita nak disiplinkan hidup kita, kita kena ada satu kasih sayang sangat besar. Kasih sayang ni juga kena sayangkan diri kita sendiri. Sebab kalau ikut mood kita, ikut kita punya emosi, nanti yang binasa badan kita, diri kita yang akan hancur, masa depan kita yang hancur. Itu maknanya kasih sayang. E, seterusnya muka surat 112, ada perasaan respect ataupun perasaan hormat. Sekiranya emosi setiap individu berbeza. Sekiranya semua orang hanya mengikut kehendak hati dan perasaan mereka, pasti beranda dan kacau bilau sesebuah kehidupan itu. Semua orang mempunyai emosi dan perasaan yang perlu saling dihormati. Cara untuk menghormati emosi orang lain ialah dengan cara tidak meletakkan masalah dan kemauan kita di atas kemauan orang lain. Kita mesti selalu memandang orang yang mendapat nikmat kurang berbanding kita. Jadi perasaan hormat ni untuk kawal emosi kita adalah kita hormat hak orang lain. Jadi kadang-kadang bila kita nak marah, misalnya kita nak marah, nak mengamuk-ngamuk kat jalan, kita ingat hak orang lain untuk dijaga marwah dia. Tak boleh kita marah-marah dia suka-suka hati. Kan? Bila kita ada kemahuan, yang kita ada keinginan, kita kena ingat orang lain pun ada dia punya hak untuk dapatkan apa yang dia nak. Jadi itu semua akan dapat kawal emosi kita ni, sama aja juga. Contoh kan berjiran. Jiran ni ada hak kan. Kalau kita nak renovasi rumah kita, nak misalnya tiba-tiba nak pasang awning kat rumah kita, kena minta izin jiran. Ni yang duduk kawasan perumahan kan, yang jiran memang melekat rumah dia dengan kita. Nak pasang awning rumah kita, nak bina tembok, nak tinggikan kita punya pagar, tu kena minta izin jiran kita. Walaupun kita kata nak minta izin pasal apa, duit kita. Duit kita ni rumah kita. Kenapa nak minta izin dia? Itulah dia hormat, perasaan hormat yang Islam ajar supaya kita hormat jiran kita. Dia juga ada hak. Apa kaitan tembok rumah kita dengan jiran? Kenapa nak kena minta izin? Katalah kan masa sebelum ni tembok rumah kita rendah. Jiran kita ni suka lepak depan rumah. Dia lepak baring-baring kat situ kan, pejam mata tu, angin sepoi-sepoi bahasa. Tiba-tiba satu hari lepas kita renovation, dia duduk depan rumah dia, pejam mata menunggu angin sepoi-sepoi bahasa. Tapi tak ada lagi lah. Anginnya tu panas dan tak bertiup, tak bersepoi-sepoi. Angin dia gitu-gitu je kan. Akhirnya dia buka mata, apa jadi ni? Kenapa dah tak ada dah angin sepoi-sepoi bahasa tu? Rupa-rupanya tembok rumah sebelah dan menghalang angin yang bertiup ke rumah dia. Itu maknanya ada hak dia. Dan Islam memang kena beritahu kalau nak renovation. Lepas tu siapa yang pilih rumah berjiran dekat-dekat ni, apalagi yang bertumpuk tu kan, apartment apa tu, kita memang kena fikirkan bahawa kita terpaksa mengorbankan keinginan, banyak keinginan-keinginan kita kalau tak sesuai dengan kehendak jiran. Lepas tu siapa nak pindah rumah, check jiran dia siapa. Penting tu. Jiran kita sporting ke tidak? Jiran kita emosional ke tidak? Kalau jiran kita tu suka emosi, suka marah-marah, suka ikut kehendak dia, maka kalau kita adalah jiran yang baik, memang kita kena ikut. Kalau jiran tu kata tak boleh dengan fashion, tak boleh, dan dia tak redha kalau kita buat, memang kita kena buat. Yang mana kita tak boleh dengan renovation. Kalau kita jiran yang baik, kita kata buat apa kita jadi jiran yang baik, jiran kita tak baik pun. Soal jiran kita tak baik, itu nasib kita. Kenapa kita dapat jiran macam tu, tu tak boleh kita. Tapi soal kita menjadi jiran yang baik, itu adalah tanggungjawab kita. Kalau rasa tak tahan dengan jiran macam tu, pindah.
susah nak dapat rumah, jawablah macam mana pun. Yang penting itu situasi je. Kan? Yang penting kalau jiran tak baik, itu masalah dia. Kalau kita yang tak baik, maka itu masalah kita. Eh? Baik, itu maknanya perasaan hormat kepada hak orang lain. Itu yang akan akan dapat mengawal emosi emosi kita. Eh? Baik, kemudian bawah tu apa perasaan? Ada perasaan, F. Ada perasaan appreciate, iaitu menghargai orang lain. Sesungguhnya setiap orang yang ada di sekeliling kita mempunyai sumbangan dan kebaikan yang tersendiri. Kita tidak boleh meremehkan pertolongan dan kebaikan orang lain walaupun ianya sedikit. Kehidupan yang saling membantu akan membawa kepada kehidupan yang berkasih sayang dan saling mendoakan kebaikan sesama individu serta saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain. Jadi saling menghargai juga tanpa kita meremehkan kebaikan dan juga pertolongan kepada orang lain. Jadi bila kita kita menghargai orang lain, ini juga akan mengawal kita punya emosi. Kita boleh kawal emosi kita kalau kita ada sifat menghargai orang lain. Contoh gini, kita berjanji dengan orang kan. Janji dengan kawan kita, okay, kita nak keluar pukul 3 petang ni. Kita nak keluar sama-sama. Tiba-tiba pukul 3 tu kita tak ada mood. Emosi kita berubah kan. Malas lah. Ataupun baru dapat mesej daripada apa, daripada keluarga kita ada berita tak baik. Kita pun rasa tak ada mood. Malas lah nak pergi. Tak jadilah. Kan? Tapi kalau kita ada sifat menghargai, kita menghargai orang lain. Orang lain mood dia okey je. Kita yang ada masalah mood. Sebab kita menghargai orang lain, maka kita tetap juga tepati janji kita. Itu maknanya macam mana apa perasaan menghargai orang lain tu akan membuatkan kita dapat kawal emosi kita. Eh? Atau mungkin dalam rumah tangga contohnya. Eh? Dalam rumah tangga, suami balik. Kita tengah bad mood. Suami balik rumah, kita tengah bad mood. Kalau kita tak menghargai perasaan orang, suami balik, kita pun marah-marah. Mengamuk-ngamuk, kita tengah bad mood. Ikut mood kita lah kan. Tapi kalau kita menghargai perasaan dia balik penat, maka kita pun diam. Kita boleh kawal emosi kita sebab kita menghargai menghargai orang lain yang juga tengah penat. Baik, itu yang ke F. G, muka surat 113. Ada perasaan generous, iaitu murah hati. Iaitu ada belas kasihan antara satu sama lain dengan meletakkan tempat kita pada keadaan tempat individu lain yang mendapat nikmat kurang berbanding kita. Nanti TikTok saya kena verify. Puzzle. Sentiasa berusaha untuk membantu orang lain. Sesungguhnya dengan meletakkan keyakinan kepada Allah, ia akan membantu dan memudahkan urusan serta meningkatkan martabat iman seseorang individu yang tidak kedekut untuk membantu orang lain. Baik, jadi ada perasaan murah hati, kan? Generous. Terima kasih. Ada belas kasihan antara satu sama lain. Jadi maknanya kita istilahnya kita meletakkan diri kita dalam kasut orang lain. Jadi bila orang ada perasaan apa, kita bayangkan kita ada perasaan macam tu. Apa perasaan kita kalau orang buat kita macam tu? Sikap ni akan buat kita boleh kawal emosi kita. Jadi sebenarnya orang yang emosional sangat, yang tak boleh kawal emosi ni, ini, dia tak ada sifat-sifat ni. Dengan makna kata, orang yang terlalu emosional ni orang yang selfish. Jual ikan. Selfish. Pentingkan diri sendiri. Memang mana tak perkataan selfish. Jual ikan ni yang maksud dia. Ke ada kombinasi dia kat kot no. Memang macam tu lah kot no. Baik. Maknanya orang yang terlalu ikutkan emosi dia, dia orang yang tak fikirkan perasaan orang, eh? Yang tidak bermurah hati, yang tidak menghargai orang. Ni ada ni, package ni semua ada. Jadi kalau kita ni orang yang terlalu ikutkan emosi kita, bila-bila masa kita nak emosional, kita emosi macam tu je. Dan maknanya kita tu tak pernah memikirkan tentang orang lain. Dan termasuk juga tak ada sifat murah hati ataupun belas kasihan. Kesian ke orang. Eh? Orang yang tak ada apa-apa yang mood okey, tiba-tiba dia pun jadi bad mood sebab kita bad mood. Itu kan kesian ke orang. Jadi maknanya kita mengawal perasaan kita dengan kaedah
kita ada rasa untuk bantu orang lain, untuk apa, untuk buat orang lain selesa duduk dengan kita. Baik, kemudian H yang terakhir, ada energy feel atau fikiran yang baik. Fikiran yang baik akan menyebarkan perasaan positiviti kepada orang di sekeliling kita. Sentiasa berfikir baik dan bersangka baik juga akan melahirkan kehidupan yang bahagia kerana fikiran sentiasa aman tanpa ada keresahan di dalam hati dan fikiran. Baik, fikiran yang baik akan mengalirkan positiviti kepada orang sekeliling kita. Jadi kalau kita berfikir baik dan bersangka baik, itu juga akan membuatkan kita bahagia. Dan jadi maknanya kalau kita nak lebih stabil emosi kita, lebih tenang emosi kita, adalah dengan kita banyak bersangka baik pada orang. Banyak suudzon, banyak sangka-sangka buruk dengan orang ni lah yang kita punya emosi jadi tak tentu hala. Dan kadang kita tengok orang, misalnya kawan kita hari ni tiba-tiba senyum manjang. Boleh kan kalau kita sangka baik kat dia, oh dia tengah happy kan. Tapi boleh juga nak sangka buruk. Dia tu saja tu nak sakitkan hati kita. Mentang-mentang dia bahagia, dia tahu kita ada masalah dengan suami. Oh, saja je nak senyum depan kita. Kan kita nak sangka buruk juga. Dan sangka buruk itu menyebabkan kita yang akhirnya tak seronok kan. Kita yang akhirnya gelisah. Kalau tengok ada orang terlalu gelisah hidup dia, itu kadang-kadang sebab hatinya terlalu banyak bersangka-sangka dengan orang. Jadi orang senyum salah, orang tak senyum pun salah. Orang tegur kita pun salah, orang tak tegur pun salah. Kan? Orang belanja kita makan pun salah, orang tak belanja pun salah. Semua salah. Kan? Sebab semuanya kita nak bersangka dengan pada benda yang tak baik. Kan? Katalah kita ajak dia datang kenduri. Tiba-tiba dia tak datang. Kan bagus, senang kalau kita sangka baik je, oh memang dia ada hal kot. Kan? Dia ada hal lain. Dia pun cakap dia ada hal. Tapi banyak orang suka sangka buruk. Kan? Kita pun kata alah, dia tu memang saja tak nak datang. Dia kata ada hal tu alasan je. Kan mudah je nak sangka buruk. Tapi bukankah dengan sangkaan buruk tu yang buat kita akhirnya gelisah? Kita jadi tak seronok kan, jadi tak happy. Dia tu saja je tak nak datang, kita jemput dia. Berapa kali dah kita jemput dia, asyik ada hal je. Macam busy sangat, bukannya menteri pun kan? Kita nak bersangka, dan sangka-sangka tu, itu buat kita letih. Itu buat kita penat dan buat kita jadi tak bahagia. Dan kita rasa semua orang tak suka kita. Ya? Padahal orang okey je, tak ada masalah pun dengan kita. Ya? Jadi itu maknanya apa, beberapa perasaan-perasaan yang patut ada dalam diri kita untuk membentuk emosi yang lebih stabil ya, dalam diri kita. Baik, insyaAllah nanti kita akan tengok lagi yang lain, poin yang kedua tu kan, merencana kan. Nanti tengok yang kedua dan seterusnya berkenaan dengan kecerdasan emosi ni, insyaAllah. Baik, sekadar tu mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Dan daripada perbincangan kita ni, yang kita inginkan adalah sikit sebanyak kan, kita paling kurang pertama sekali kita timbulkan keinginan dalam diri kita untuk sentiasa menjadi orang yang dapat mengawal emosi. Kita tak mahu ada orang keliling menjadi mangsa emosi-emosi negatif kita ataupun emosi-emosi yang melampau pada diri kita, yang kemudian akhirnya menyakiti orang sekeliling kita. Dan itu sudah pasti bermakna tidaklah kita dapat memenuhi akhlak seorang muslimah yang sebenar. Baik. Wallahu'alam. Aku lukul lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salatul rasul. Bismillahirrahmanirrahim. إلى المدينة المنورة والصالحات وتواصل بالحق وتواصل الصبر.